Oke lur, sekarang kita akan tes proteknya ini biar SCR-nya ini aman, tidak jebol ya. Kita konsletkan dulu ini dengan posisi ada beban ya. Dikasih beban biar aman. Bebannya masih 500. Coba kita tes dulu, sudah proteknya udah apa, udah berfungsi apa belum? Oh, belum guys. Dia dikonsletkan lampu masih menyala ya. Ya. Berarti proteknya belum berfungsi ya. Setelah itu kita setting di VR-nya ini. Di resistor variabelnya kita sensitifkan ya, atau kita putar ke arah jarum jam, dimentokkan aja, udah mentok, kita coba pencet, oh nyala. Sekarang kita coba konsletkan. Mati ya guys, ini posisi masih saya pencet, mati, kira-kira seperti itu. Berarti ini proteknya udah oke. Kita setting tadi di VR-nya itu ke arah jarum jam mentok, ternyata dia di situ udah protek full ya, full protek. Jadi kalau kita nyetrum di sungai, tidak sengaja di dalam setiknya itu bergatuan, itu aman ya SCR-nya, biar tidak meledos. Oke, saya rasa cukup mantap.